itu luar biasa makan. Karena jebolan koki dari Dubai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya rabbal alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair amma ba'd. Ashabal muhtaramin, para masyayikh, para alim, para ulama, para bunyai yang senantiasa saya taati, yang kami muliakan di sini hadir wakil koordinator Kopertais wilayah 4 Jawa Timur, kalau nomenklaturnya sih Surabaya. Bapak Dr. Kyai Haji Ilhamullah Sumarkan MAG. Beliau itu selalu kalau di mana-mana promosi dirinya itu ada gelar tambahan, yaitu STMG. Semakin tua semakin jos. Padahal istrinya cuma satu. Mau nambah gak berani. Hadir di sini juga tim ahli ada Dr. Ahmad Fauzi MPD dan juga Bu Dr. Hajah Sri Warsiyati SHMH. Yang sangat saya muliakan pimpinan perguruan tinggi, ketua, rektor se-Kopertais wilayah 4 Jawa Timur. Kalau hitung-hitungan data terakhir itu ada 168 PTKIS di Kopertais wilayah 4. Tapi beberapa perguruan tinggi sudah mulai bermunculan lagi. Kemarin hari Ahad baru di launching PTKIS yang ada di Pondok Pesantren Ngunut. Jadi namanya STAIMAS, Sekolah Tinggi Agama Islam Kyai Haji Muhammad Ali Said. Nah, itu di Ngunut ada dua program studi. Dan di Blitar ada dua lagi yang masih soft launching. Artinya banyak pondok pesantren maupun yayasan itu sangat antusias untuk mendirikan perguruan tinggi. Nah, ini tentu butuh pembinaan, pendampingan yang nanti panjenengan bisa bicarakan dalam rapim ini. Sahabat-sahabat dari ketenagaan, dari staff Kopertais wilayah 4 yang saya banggakan, yang menyiapkan acara ini dengan baik. Pertama, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rapim.